Hello guys, salam sejahtera. Bertemu kembali di channel T-Tronic. Hari ini saya menerima kehadiran pesakit, iaitu sebuah TV LED 40 inci, iaitu Smart TV Sony Bravia. Tengok modelnya. Ya, Sony Bravia model KDL40W650D dengan gejala kerosakannya. Kena tengok apa sakit dia. Seperti ini ya guys. Kita hidupkan switchnya. Saksikan gejalanya. Okay, TV sudah menyala. TV sudah menyala tetapi tidak menampilkan gambar. Suaranya ada, kata pemilik TV ini. Jadi, kerosakan seperti ini mengikut pengalaman saya, ia berlaku pada panel LCD TV ini. Ya. Kemungkinan berlakunya lita pintas pada panel LCD ataupun pada dalam layar LCD itu sendiri, yaitu LCD liquid crystal display. Ya, mungkin terdapat jalur putus ataupun terdapat lita pintas pada LCD itu sendiri. Ya guys, tanpa melengah-lengahkan masa, kita terus bongkar aja TV ini. Kita skip dulu video ini. Okay guys, back cover TV ini sudah pun dibuka dan cover panelnya pun sudah dibuka. Jadi tugas seterusnya ialah memeriksa voltage input di bahagian panel LCD TV ini dengan menggunakan digital multimedia meter di ini. Okay guys, test proof common kita letak pada ground seperti ini. Ini ya guys. Okay. Dan kita switch on digital meter kita. Okay. Test proof positif dituju kepada point input. Kita hidupkan dulu TV ini. Okay, kita lakukan pemeriksaan pada voltage masukan, yaitu 12 volt. Pinnya terletak di sini. Di sini ya guys. Ada mengeluarkan button. Okay. Okay, kita periksa lagi sekali pada bahagian button masukan. Okay. Tengok paparan pada multimeter menunjukkan voltage
button 12 volt. Menunjukkan button masuk adalah normal. Kita periksa pada sisi yang lain pula, iaitu di bahagian VCC-nya. VCC menunjukkan 1.7 samaan dengan 1.8 adalah normal. Volt juga normal. Dan kita cari lagi poin di sini ya guys, sama bacaan 3.3 normal. Di jalur 3.3 volt normal. Seterusnya kita periksa di bahagian input menuju ke IC DC to DC. Menunjukkan 6.2. Oh, tidak menunjukkan button. Sepatutnya di poin ini dia menunjukkan button 12 volt. Tetapi bacaan tidak menunjukkan button yang normal. Ini bermaksud terdapat jalur yang ditapintas pada bahagian ini ya. Oke, seterusnya kita cek bahagian 3.3 volt normal. Kita cek lagi bahagian tegangan tinggi dia, yaitu 28 volt di VON sini. Apa jelas 2.8 atau 2.7, tidak berdenyut-denyut, cuma menunjukkan angka 2 digit akhir saja berdenyut-denyut, masih dikira normal. Kita seterusnya periksa di bahagian button rendah ya. Button rendah yaitu di bagian buff. Buff. SCC buff. Ya, ini menunjukkan nilai yang tidak normal ya. Oke, seterusnya kita cek pada bagian hash VDD. Ini menunjukkan sekitar 15 volt. Kita tengok tak dapat multimeter. Tidak menunjukkan volten. Hanya keluar rintangan saja. Ini juga tidak normal. Seterusnya kita cek lagi pada bahagian AVDD. AVDD dia menunjukkan button separuh daripada HVDD ataupun dengan nilai 7
4.5. Di sini tercatat hanya nilai rintangan saja. Ini juga dikatakan tidak normal. Okay guys, sekarang puncanya kita pun sudah tahu dari mana poin-poin yang tidak stabil ataupun tidak normal, kita dah tahu. Jadi tindakan seterusnya kita cek pada CHOV-nya, iaitu pada CC. Kita cek pada nilai MON L dahulu. Di sini sepatutnya menunjukkan nilai tegangan tinggi, iaitu 26 volt seperti tercatat pada VON. Hanya menunjukkan nilai rintangan 12.07 mega ohm. Tidak normal ya guys. Kita tengok sebelah pula, iaitu di bagian MON R. MON R juga sepatutnya menunjukkan nilai volten tinggi, tetapi tidak menunjukkan nilai volten tinggi juga. Sama seperti yang di sebelah tadi, dia hanya menunjukkan 12.69 mega ohm, hanya menunjukkan nilai rintangan. Ini bermaksud arus ataupun volten yang melalui panel ini tidak stabil ya. Dan kita tahu di mana bahagian yang pintas ya, pelita pintas. Okay, kita skip dulu video ini ya. Okay guys, tindakan seterusnya kita sudah tahu di mana punca penyebab gejala TB ini menjadi beleng. Gambar tak ada, suara ada. Puncanya adalah yang berlaku pada jalur tegangan tinggi, iaitu di bahagian MON R. Jadi tindakan seterusnya adalah kita memodifikasi bahagian panel ini supaya panel ini boleh digunakan semula ya guys. Okay, kita akan modifikasi panel ini hanya dengan menggunakan ini ya guys. Ini. Okay guys, saya akan tunjukkan di mana bahagian yang kita akan modifikasi selepas ini. Kita skip dulu video ini ya guys. Okay guys, bertemu kembali setelah saya memodifikasi jalur pada panel layar ini. Kesemua bolten masukkan pada setiap poin menjadi normal ya guys. Kita ukur sekali lagi ya guys, bolten sudah kembali normal. Kita ukur pada jalur bolten tegangan tinggi. Kita cek. Kita tengok pada meter. Itu bond. Tak ada. Kita on dulu switch. Okay, lampu backlight sudah menyala. Kita ukur pada bahagian yang pertama, masukkan pertama, iaitu 12 volt di sini ya. Tengok pada multimeter ya, normal 12 volt. Kita ukur pada bagian
14 volt untuk ke IC panelnya, 12 volt normal, dan kita cek pada bagian AVDD. AVDD sekitar dalam 17 ke antara 15 dan 17 volt. Kita tengok pada meter. Ya, normal guys. 17 volt. Jika pada mulanya tadi dia tidak menunjukkan nilai ya, kosong. Sekarang kita cek pula pada bagian HAVV. Iaitu separuh daripada nilai AVDD. 8.5 normal. Kita cek pada bahagian tegangan tinggi sekali lagi sini, angkanya 28 volt. Ya, kembali normal. Kita cek pada tekanan iaitu tegangan rendah di sebelah sini, negatif 11. Yes, cek. Ya, normal guys, negatif 11 volt. Cek pada bagian BAS yaitu 7.6 volt sekitar, juga normal guys, 7.5, negatif 7.5 volt. Bermaksud panel ini sudah bekerja dengan normal guys. Kita cek juga bagian mon yang pada mulanya tidak stabil. Kita tengok apakah yang menghasilkan 7.9 volt. Ya, normal guys. Kita cek pada CKB yang tadi pada mulanya short, apakah menghasilkan volten 7.5. Ya, normal guys. 7.9 ke antara 7.5 dan 7.9. Boleh dikatakan normal. Begitulah sebaliknya di bahagian CKV. CKV 1 7.9 normal. CKV 4 7.9, ya normal. Jadi kesimpulannya di sini, setelah saya memodifikasi bahagian panel sebelah kiri, kalau dari belakang sebelah kiri itu dengan memotong jalur yang kita pintas pada mulanya di sebelah sini antara CKVB 4 ada 6 7 8, kira ya ada 10 jalur ya guys, sekitar 10 jalur saya potong dari sini ke sini ya, termasuk STB nya dan panel ini menunjukkan volten yang normal sudah ya. Volt, yes, normal. Okay guys, kita skip dulu video ini dan kita bungkus kembali, semuanya dan kita lihat hasilnya guys ah. Okay guys, back cover TV ini sudah saya pasang dan sudah dirapikan. Sekarang apakah dengan memodifikasi jalur pada panel LCD TV ini, apakah ianya berhasil? Jom kita buat pengetesan. Kita switch dulu. Tengok hasilnya. Apakah dia menjadi? Guys. Ah, lampu hijau sudah berkedip-kedip.
Nampaknya guys, dengan memodifikasi jalur pada panel layar, iaitu LCD TV Sony Bravia 40 inci ini, nampaknya berhasil guys. Oh, nampak mulus ya guys, tidak terdapat kesan-kesan retakan pun pada LCD ini, nampak smooth ya. Okay guys, kita skip dulu video ini untuk pengemaskinian.